Oke, jumpa lagi ya dengan Bang Arya di Trik & Trik ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menaikkan tegangan pada elko. Di dalam video ini, prosesnya sudah saya edit ya, karena si usernya ini mau mengambil receiver-nya. Jadi kebetulan receiver-nya kerusakannya terjadi pada elko tegangan. Ya, elko tegangan besar maksudnya. Jadi intinya videonya sudah saya lewati prosesnya, jadi saya skip prosesnya ya, tidak saya shoot. Yang penting kan apa namanya? Isinya ya, yang penting isinya ya. Nah, kenapa saya memparalelkan video ini ya? Maksudnya kenapa saya memparalelkan elko ini, karena saya sudah keliling di pasaran ya. Saya sudah keliling di pasaran, saya cari tidak ketemu ya, makanya saya menggunakan trik ini ya, dan trik ini juga bisa teman-teman terapkan ya, bisa teman-teman terapkan jika memang komponen elko-nya tidak ditemukan di pasaran. Oke, semoga trik ini bermanfaat ya. Yuk saksikan video berikut ini. Oke, receiver-nya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kerusakannya terjadi pada elko tegangan 450 volt, 35 mikrofarad ya. Nah, posisinya di sana. Oke, di sana ya posisinya ya. Nah, di sini saya paralelkan menjadi 3. Jadi saya punya 3 buah elko, saya pelarangkan ya, yang penting hidup ya. Oke, yang penting hidup. Sekarang kita coba hidupkan dulu ya, ternyata dan hidup ya. Jadi sampai di sini masalahnya udah selesai. Oke, kita tunggu dulu apakah sampai angka atau cuma sekedar on. Oke, udah start. Oke, sampai angka berarti fix ya. Berarti receiver-nya sudah hidup, sudah bernyawa lagi. Oke ya, sampai di sini selesai ya, berarti pekerjaan kita ya. Oke, di sini saya butuh 35 mikro dengan 450 volt ya. Oke, saya punya 470 mikro 25 volt, 100 mikro 25 volt, 47 mikro 400 volt. Nah, kemudian ketiganya itu saya palarkan menjadi plus minus ya, dari kaki minus ke kaki plus. Kaki minus ke ya, kaki minus tuh kaki plus ya. Begitu seterusnya ya. Jadi plus minus plus minus plus minus. Jadi keluarnya plus dan minus. Adapun cara penghitungannya ada sebagai berikut. Ya, 1/470 itu adalah angka-angka yang mikronya ya, 1/100 tambah 1/470. Nah, kemudian ketiganya itu kita kalikan ya menjadi 2.209.000 sekian ya. Kita kalikan, kemudian itu kita bagi, hasilnya 4 itu ya. Kemudian yang bawah kita bagi lagi ke itu, kemudian hasilnya itu. Kemudian yang bawah lagi ya, kita bagi itu, hasilnya itu. Oke. Setelah itu, ketiganya yang di atas itu kita jumlahkan hasilnya itu. Ya, yang bawah kita turunkan saja, oke. Kemudian semuanya ini, nah ini kita balik. Kita balik menjadi hasilnya begini, kemudian hasilnya kita bagi, hasilnya itu 29,93 di sini. Oke, 29,93 ya. Di sini saya butuh 35, berarti hasilnya mendekati ya. Yang penting voltase 450 voltnya terpenuhi, yaitu 25 tambah 25 tambah 400, 450 volt.